Kita jalan aja, by the way lagi guntur guys. Lagi hujan, mau hujan. Oke, kita berubah jadi wadaw. Ini tambahan namanya hyper apa kok kita jalan cerot. Oke, gue beralih lagi di channel YouTube. Udah 4 bulan ya guys, udah sekitar 4 bulan gue udah nge-upload di YouTube. Dan barusan sekarang gue upload lagi. Dan ya, langsung saja kita akan bermain game Kamen Rider lagi. Dan Kamen Rider-nya ini adalah Kamen Rider pertama yang Heisei. Oke, seperti biasa, kalau kalian mau tahu gamenya di mana, ini gue main di emulator guys, oke? Okay? Emulatornya gue bakal kasih di cek link di deskripsi bawah. Kalian bisa cek link dia di bawah aja guys, link deskripsi di bawah guys, oke? Okay? Dan ini ya guys, Kamen Rider Kuga. Yap, guys. Pasti kalian semua udah tahu, para pencinta Kamen Rider, lover Kamen Rider pasti kalian tahu Kamen Rider Kuga itu. Dia itu sesudah Kamen Rider J, guys, oke? Okay? Abis Kamen Rider J kan Kamen Rider Zoa. Dialah Kamen Rider Heisei ke pertama, guys. Dan oke, okay, kita langsung start. Kok langsung start, oke? Okay. Wah, a new hero, a new legend. Oke. Jadi kita main satu, kita main langsung story mode. Karena ini gua hafal gamenya. Katanya waktu itu story mode, kata teman gua, guys, story mode-nya ini cuman sedikit ya. Jadi ya, habis kita main story mode, kita main yang ini, bawah ini, guys, oke? Langsung saja kita main story mode. Oke, okay, gua udah nonton episode 1 Kamen Rider Kuga tapi subtitle Indonesia, guys. Kalian juga bisa nonton. Gua bakal kasih cek link di deskripsi ya, di bawah video ini, guys. Kalian bisa cek link aja. Itu ada video Kamen Rider Kuga episode 1, oke? Okay? Subtitle Indonesia, oke. Okay? Kita lawan monster kelawar. Oh, ini gua masih ingat. Oke. Okay. Kita boleh, oke, okay. Boleh pang, kita menang guys. Habis itu kita, gue ingat di filmnya nanti kita di gereja kita bakalai guys. Ini yang udah versi yang ini gue lupa hyper atau apa kok namanya, gue udah lupa nama yang ini, pokoknya namanya strike hyper, gue lupa pokoknya yang biru ungu sama hijau itu gua hafal guys. Tuh kan di gereja. Aduh, enggak kena. Ay, enggak kena hore ya guys. Kita kibas guys. Ya, enggak kena guys. Kita lawan aja. Mati mampus lu. Aduh. Kita mundur. Oh, aduh. Si bapak. What? Kita berkena. Ya enggak kena guys. Satu lagi, sekali lagi. Aduh. Sekali lagi. Bagong. Dia main bersembunyi di bawah, guys. Shit. Oleh ya. Oke. Okay. Dia akan tendangan dari Hyper. Hyper mungkin namanya, guys. Hyper. Gua juga kurang tahu namanya, guys, oke. Okay? Lanjut. Aduh, ini yang susah juga lawannya guys. Oh, kita pakai dragon guys, dragon versi dragon. Ora boleh. Oh, kalau yang ini pukul guys. Aduh, susah juga. Kalau yang tadi guys dia biasa normal, kalau ini dia
jagonya dalam lompatan, guys. Dia lompatnya tinggi banget kalau yang ini. Beda juga kekuatan mereka, beda-beda. Kok nggak efek, nggak ngefek dari tadi pukulan kita, guys. Oh ya. Aduh. Habis waktu. Ya, gue kalah, guys. Oh shit. Nah ini kayaknya murah. Kayaknya kita menang, guys. Di filmnya nanti kita dikasih tahu sama tuh perempuan kalau ini tongkat nanti kalau apa itu kalau si dragon punya tongkat dan ternyata dia coba beneran punya tongkat. Dan itu keren banget. Oke. Boleh ya. Kita akan serang dia. Salto dia, guys. Sajur terakhir. Boleh ya. Mati kan nih, guys. Tanya boboy. Terbaik. Oke. Ini gampang juga bagi gua, guys. Sumpah, gampang banget. Ini game paling simple bagi gua. Oke, kita langsung lebah. Oke, kita pakai hyper. Gua ngomong asal nama yang merah, guys. Kali ini normal, tadi kan jago lompat, guys. Kali ini normal, guys. Aduh. Sakit, guys. Kenapa nih, guys? Aduh. Sakit, coy. Mati lo. Oke, ini Pegasus, guys. Ini versi Pegasus. Ini kelebihannya dia punya, dia bisa mendengar jarak dari jarak jauh, guys. Oke. Hey, mau lari kemana lo? Nggak kenal. Gak kena, sakit kan? Aduh. Cing, hancur lo. Rasa enak kan? Next, guys. Oke, ini kayaknya kita berubah jadi Titan, guys. Ini susah juga lawan ini, guys. Gua lihat di filmnya dia susah kualahan juga. Aduh. Sakit, coy. Aduh. Kok enggak sakit dia, guys? Oh, mau lari ke mana? Rasain tuh. Area. Aduh, enggak kena, coy. Aduh. Enggak kena. Enggak kena, coy. Tidak ada yang ngintip gua dari tadi, ternyata enggak ada yang ngintip kita. Oke, ini kita berubah jadi Titan. Dan ini dia menggunakan itu stang itu tempat pegangan motornya untuk berubah nanti nanti pegangan motornya berubah jadi pedang, guys. Enggak rasa. Titan kelebihannya ini dia kebal, guys. Sini. Gampang, coy. Easy peasy lemon squishy, guys. Squishy yang dipencet-pencet itu, guys. Kita menang yang Titan, guys. Apakah kita dapat yang darkness, yang hitam? Oh, enggak, guys. Ah, ini episodenya gua paling suka episode yang ini, guys. Nanti pertama si Godai atau si Kamen Kuga kalah, guys, lawan dia. Nanti dia ditusuk perutnya dan oke, ini pokoknya kalau kalian nonton aja nih episode. Gue udah lupa ini episode berapa, pokoknya ini bagus banget episode yang ini, guys. Ini episode paling bagus bagi gue, guys. Dalam monster badak. Nah, kayaknya di sini nanti dia akan belajar tuh. Tuh, ini di alam monster sih itu. Dan dia belajar tendangan backflip. Tendang rider kick. Dia belajar rider kick.
Pokoknya episode ini paling epic banget guys. Kalau kalian kalian tinggal nonton aja guys. Kalian cari aja episode paling epic juga ya tau guys. Wah. Aduh. Gak kena guys. Rider kick. Ini udah berapa menit guys? Oke udah 9 menit guys. Lama juga ternyata guys. Menseri mode yang ini. Oke naik yang tadi yang lawannya si badak itu guys. Aduh deket. Oh ini. Tuh nanti keluar dia berubah tuh. Dia nanti bisa keluar. Berubah itu gue agak lupa-lupa juga episode yang itu guys. Karena gue juga punya kaset kamera airku guys. Jadi gue agak hafal. Hah. Kita cerot-cerot aja. Aduh sakit banget coy. Waduh kanibal nih orang. Kan dia kan monster. Kita kamera air. Kira dia mungkin kami ini ya bang. Aduh, digigit lagi kita guys. Mau mati kita guys. Ditusuk loh. Taijo. Oke. Kita lawan si ini. Kita jalan aja, by the way lagi guntur guys, lagi hujan, mau hujan guys. Oke kita berubah jadi wadaw, ini tambahan namanya hyper apa kok. Kita jalan cerot. Taijo itu. Oke kita dapatin 15 poin apa tuh guys. Kita dapat foto guys. New. Oh kita dapat orang baru. Wah ternyata singkat banget gamenya sumpah guys. Gak kerasa guys. Singkatnya itu singkat banget guys. Dan lagunya ini gue seneng banget guys. Tapi gue gak hafal. Anjay. Gue gak hafal lagu openingnya aja guys. Oke. Tapi gue gak nyanyi sekarang. Wadaw kalau gue nyanyi sekarang berhadiah bolu nanti guys. Wadaw. Ini nostalgia banget lagunya guys. Ada si Godai guys. By the way kameraku gue udah tamat ya guys. Kan kok apa yang gue ngomong guys. Dan ya di kalau kalian menonton kembalinya kameraku gue di kamera diket itu bakalan ada. Tapi makanya pemainnya bukan Goda Yusuke guys, tapi orang lain guys. Si Goda itu guys. Oke. Kita save dulu guys. Oke guys, jadi buat kalian yang Oke guys, jadi buat kalian suka dengan video ini jangan lupa buat klik like, comment, share and subscribe. Dan ya, kayaknya ini sekalian part end juga dari Kamen Rider Kuga. Kalau kalian mau gua main Kamen Rider Kuga, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, jangan lupa buat klik like, comment, share and subscribe. Sampai jumpa di video kali ini. Gua enggak tahu ngomong akhirnya apa, pokoknya keren banget Kamen Rider Kuga. Kalian bisa download emulatornya di cek link di deskripsi below. Dan ya, bye-bye.